Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat mengungkap kasus tindak pidana narkotika yang melibatkan 9 tersangka sindikat internasional. Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu seberat 22 kg lebih, ribuan butir pil ekstasi dan ratusan butir MDM4 yang merupakan narkotika jenis baru. Inilah barang bukti narkotika yang berhasil diungkap Kepolisian Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat Jumat siang. Barang bukti yang berhasil disita petugas tersebut berupa sabu-sabu seberat lebih dari 22 kg, sekitar 1.000 butir ekstasi, serta 200 butir MDM4. MDM4 merupakan narkotika jenis baru yang berbentuk kapsul. Barang bukti ini didapat dari dua lokasi, di kawasan Jelambar, Jakarta Barat, dan Gambir, Jakarta Pusat. Kami berhasil menangkap 6 pelaku, 6 tersangka pada saat itu, dengan barang bukti 1,4 atau 1.400 gram sabu-sabu dan MDM4 itu 200 butir tablet. Ini jenis baru, rekan-rekan, dalam bentuk tablet dan kemasan berbeda. Polisi juga menangkap 9 tersangka yang diduga menjadi bagian dari sindikat narkoba internasional. Para tersangka terancam pasal berlapis Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati. Hendrawan Wiwongko, Jakarta.